Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Gimana lihat video pembukaan tadi itu? Presiden kita ya, Jokowi. Itu salah satu SOP-nya mungkin ya, salah satu standar SOP-nya atau salah satu habit atau salah satu kebiasaannya itu mungkin ya. Ya, suka jalan sendiri, merenung, memandang ke arah, dan di belakang itu banyak sekali pengarah gaya, kameramen, fotografer. Jadi kalau ada bencana apapun ya, tsunami, gempa, musibah, pokoknya ada bencana apapun, itu yang viral itu bukan bantuan penguasanya, bukan bantuan Jokowinya, tapi yang viral tuh foto-foto selfie-nya. Itu sudah menjadi ciri khas Indonesia seperti itu. Malam ini kita akan bahas banyak hal ya, insya Allah. Hari-hari ini tadi aku dilapor sama admin ya. Hari-hari ini WA-nya admin itu lebih Gus Nur jualan agama. Jualan debus gak laku, jualan softtek gak laku, jual obat gak laku, sekarang jualan agama. Jadi kalau apa-apa dibungkus agama pasti laku gitu kan. Sekarang aku lagi mengembangkan air ruqyah. Itu juga air aja di ruqyah, air aja dibungkus agama. Apa bedanya air sama di rumahku? Air dijual 20.000 bla bla bla. Jadi video itu saya rilis kemarin. Sekarang itu admin sudah sibuk menghandle para orang yang antusias untuk mendaftar jadi agen. Tapi di sisi lain memang sunatullah, memang harus ada orang yang nyinyir, ada orang yang mangkrak logikanya, ada orang yang kere imajinasinya, sehingga seperti itu takdirnya. Enggak apa-apa, dunia memang harus ada orang seperti itu. Ya jelas jauh lah ya. Air itu, sebentar sebelum saya ngobrol panjang ya, air itu kita beli ya dari sumber yang masih original ya. Saya enggak perlu sebut namanya, kita beli. Ya jauh kalau dibandingkan sama air di rumahmu, jauh, langit sama bumi. Loh, terus kenapa? Itu begitu beli air itu aja sudah murni, terus diolah dengan mesin. Mesin itu harganya 350 juta. Harga 350 juta itu ya bukan main-main lah ya. Itu yang membedakan. Ya, air di rumahmu dengan air di perusahaanku itu yang membedakan. Kalau air di rumahmu itu langsung disedot pakai sanyu, harganya 200.000, 500.000. Nah, kalau air di pabrikku itu disterilkan, diolah dengan mesin yang harganya 350 juta. Terus dibacakan ayat-ayat. Nah, jadi insya Allah bisa menyembuhkan apapun gangguan yang medis ataupun non medis. Kamu jualan agama, Gus, kamu itu ya. Terus kenapa? Kalau saya jual agama kenapa? Bank itu sekarang jualan agama loh. Dulu kan enggak ada bank syariah, itu kan enggak ada. Semua bank konvensional dulu kan riba, riba, riba. Sekarang banyak bank dibungkus dengan agama, dengan berbau syariah. Kenapa? Tidak boleh. Padahal walaupun syariahnya bagaimana, tetap aja riba. Tidak ada bank syariah, itu tidak ada. Namanya bank syariah. Tapi secara hakikat, secara esensi tetap riba. Itu namanya dibungkus dengan agama. Kemarin rezim juga apa dengan kapan itu mendirikan
apa itu jenenge tower apa menawa menara syariah itu. Terus gimana? Hah? Gus, kamu jualan agama ya? Terus kenapa kalau jual agama? Jokowi itu jual agama. Jokowi itu gandeng Ma'ruf Amin itu jualan agama. Jokowi itu ya bagi-bagi sertifikat di masjid waktu kampanye sebelum pilpres itu jual agama, bahkan memanipulasi agama namanya. Bahkan nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa sholat, maksa jadi imam sholat, mundur satu shof dari mihrabnya itu. Itu agama itu, jual agama itu. Jadi kalau kamu nyinyir denganku, nuduh jual agama, itu tak pastikan kamu kan liberal, sekuler, Syiah atau pendukungnya rezim ini. Nah, rezim yang kamu junjung-junjung itu jualan agama. Membungkus dirinya dengan kedok agama, padahal enggak ngerti agama. Ya, membungkus dirinya dengan Pancasila, aku Indonesia, aku NKRI, aku Jiwasraya 13 triliun, aku Asabri, aku BPJS. Nah, aku jualan agama, air sebenarnya walaupun gak dirukyah gak apa-apa, itu air sudah bagus. Dikelola dengan mesin seharga 350 juta, tapi gak ada salahnya dirukyah. Bukan berarti jual agama. Yang ngaji itu anak-anak yatim, anak-anak santri, kasih bisyaro. Diminum sama orang, badannya sehat, dijual lagi dapat untung. Oke ya, jadi itu tadi pembukaan foto Jokowi yang melakukan kebiasaannya, yaitu jalan di cepret-cepret-cepret-cepret diambil dari sudut kamera yang pas. Kamu kok nyinyir terus? Ini bukan nyinyir. Penguasa itu wajib dinyinyiri, wajib dikritik, dan itu wajib hukumnya, ya. Selama apa ya? Selama memang dolim seperti ini kan gitu. Jadi kalau nggak boleh dinyinyir, terus gimana? Digaji kan untuk dinyinyiri, terus apa? Mau ngomong apa? Oh, memang buktinya carut marut seperti ini. Oke ya, barakallah. Itu intermisunya. Ya, jadi apalagi? Oh ya, ada video saudaraku ya. Nanti tak puter ya, Anda tonton. Saya enggak tahu apa maksudnya ini. Lagi-lagi penista agama. Jadi ada orang bakal bakar Quran, Quran dibakar, orangnya ketangkep. Tapi kok ada adegan yang aku bingung nafsirno gitu. Walaupun berapa detik, enggak sampai 3 detian mungkin ya. Itu kok ada polisi itu entah mencium, entah berbisik dengan orang yang membakar Qur'annya itu apa? Tak puter ya, nanti ditafsir sendiri ya. Terus kemudian corona ya, virus corona itu ternyata sudah menelan korban ya, sudah masuk di Indonesia. Ini kemarin Kiai Ma'ruf Amin bikin hoak lagi nih. Nah, tak puterkan videonya. Cuman enggak tahu boleh enggak saya puter ya, kan itu punya TV One. Nanti kalau diputer dikomplain lagi sama YouTube kena hak cipta. Tapi saya dengar kabar terakhir tadi sudah
pemerintah sudah menerbangkan pesawat batik Boeing 300 atau berapa tadi untuk evakuasi. Kemarin-kemarin Kiai Ma'ruf Amin bilang, "Tidak bisa kita evakuasi. Jangan bukan Indonesia saja, negara yang lain juga nggak bisa. Jepang nggak bisa, Amerika nggak bisa. Bandaranya ditutup." Ternyata bohong. Karena ternyata Jepang dan Amerika sudah mengevakuasi warganya. Subhanallah, ini corona ini sudah masuk di Indonesia, jadi waspada saudaraku, sudah ada korban. Jadi memang benar lebih baik pakai masker ya kalau ke bandara. Kita enggak tahu nanti, enggak tahu berapa tahun lagi, kayaknya film Resident Evil ya atau zombie itu kayaknya akan terjadi itu nanti. Tapi saya punya resep untuk Anda, perhatikan. Boleh pakai masker. Atau ini kalau Anda mau melakukan resep ya, riyadhah, muamalah tenaga dalam. Jadi sebelum berangkat, pokoknya ada arah ke bandara ya, sebelum berangkat naik pesawat, naik bis, naik kereta. Nih perhatikan, saya kasih riyadhah. Insya Allah riyadhah ini bisa membuat tubuhmu kebal terhadap segala macam virus, termasuk corona itu, sihir, santet, ilmu hitam, apa semua itu. Jadi gini, sebelum berangkat keluar dari rumah di depan pintu, di tengah-tengah pintu, atau lebih bagus waktu salat subuh itu begini, posisi duduk, posisi yoga, terus kemudian diafragma, posisi dari dada sampai ke pinggung, pinggul ini posisi diafragma. Diafragma itu lurus ya, tidak boleh bungkuk begini ya, begini lurus. Oke. Tangan dihadapkan ke atas seperti ini, atau ke mana saja boleh, yang penting rileks ya. Rileks. Ini resep untuk menangkal virus apapun termasuk corona itu. Sudah? Nah, sudah selesai, kakinya seperti ini posisi duduknya, terserah lah ya. Yang penting ini yang penting, diafragma. Nah, pejamkan mata, tutup mulut. Mulutnya ditutup yang rapat. Jangan sampai bocor, karena konsep tenaga dalam itu begitu. Sudah? Nah, kalau irama atau ritme pernafasanmu sudah enak, sudah teratur, sudah lembut, nah, baru lakukan pernafasan. Tarik nafas melalui hidung. Tapi nariknya halus. Jangan gini ya. Jangan gitu ya. Halus. Perhatikan. Melalui hidung ya terus, tapi mulut tetap rapat sampai dadamu terasa busung. Nah ini, jadi nafas udara yang Anda hirup tadi itu sudah ngumpul di dada ini. Nah kalau sudah ngumpul, baru tahan. Ya, tahan. Sudah nggak usah narik nafas, nggak usah apa, tahan. Nah, pas posisi nahan napas tadi itu, baca dalam dadamu, baca dalam hatimu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahisyafi, bismillahilkafi, bismillahilmu'afi, bismillahilladzi la yadzuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nanti kalau Anda belum bisa, tak catat di deskripsinya nanti. Udah kan? Berapa kali terserah, satu kali boleh, dua kali boleh, kalau kuat tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 terus wawah samul alim. Tiga kali, mulut jangan sampai bocor. Nah, kalau sudah tiga kali, kalau gak kuat satu kali cukup. Kalau aku tujuh kali mampu aku. Ya, semampunya. Dua kali boleh, tiga kali boleh. Nah, kalau sudah selesai, perhatikan. Baru dibuka mulutnya. Hembuskan ke telapak tanganmu. Gitu. Jadi, nariknya lewat hidung, keluarnya lewat mulut. Atau langsung ditiupkan ke sebujur tubuhmu.
Perhatikan, ini jangan diremehkan. Serius. Dua zat bertemu lahir satu unsur, atau dua unsur ketemu lahir satu zat. Kering basah ketemu lahir lembab. Fisikanya begitu. Laki-laki perempuan ketemu lahir anak. Nah, ketika Anda hirup udara, angin udara tadi itu di dalam dadamu kamu kolaborasi dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Udara yang kamu hirup tadi itu masuknya itu masih mentah. Tapi di sini diolah dengan zikir, paduan antara kekuatan zikir dan zikir dan udara tadi. Terus kamu keluarkan. Maka keluarnya itu sudah bukan sembarang udara itu. Bismillah tawakal Allah la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Baru Anda keluar. Maka insya Allah dirimu dibentengi oleh karomah ya, oleh tenaga dalam. Sehingga insya Allah ya dikebalkan dari segala macam virus. Ya lebih afdol tetap pakai masker gitu kan. Barakallah. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, 5 pasien virus corona dari beberapa rumah sakit di Semarang mendapatkan perawatan serius di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Satu dinyatakan meninggal dunia, 4 pasien lainnya mendapat perawatan intensif di ruang isolasi. Dengan cekatan, para tim medis yang dilengkapi pakaian khusus tertutup membawa satu persatu pasien ke dalam ruang isolasi UGD RSUP Dr. Karyadi Semarang. Satu persatu pasien dibawa ke ruang isolasi rawat di Ruang Raja Wali. Dari 5 pasien yang terjangkit virus corona itu, satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jadi corona jangan diremehkan ya. Sudah cepat. Aku diginikan sama kameramennya. Jadi sekarang ini memang, ya gimana ya, Mahfud MD ya kan, sudah nebar hoak masalah raja, anak Raja Salman yang udah pakai jilbab untuk saking, itulah kan saya sering bilang ya, profesor kah, doktor kah, intelektual kah, LSM kah, manusia kah, secerdas apapun, sealim apapun, masuk istana, masuk ke sistem, mesti begitu jadinya. Kalau enggak jadi liberal, jadi sekuler. Kalau enggak gitu, jadi penjilat. Kalau enggak gitu, ngomongnya jadi ngawur, kayak hilang nalarnya gitu ya. Nuduh orang nebar hoax, padahal dirinya sendiri juga gudangnya hoax, pabriknya hoax. Ya. Haram dan tidak sesuai syariah. Jadi BPJS itu kalau dilihat baik dari segi prosedural maupun dari segi substansial tidak sesuai dengan syariah. BPJS itu sifatnya itu satu bentuk pelayanan sosial baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam rangka melakukan tolong-menolong dan saling membantu. Bahasa agamanya ta'awun namanya itu. Itu oleh agama dianjurkan. Haram. Dianjurkan. Haram. Prakerja seperti ini. Dengan kartu ini, cari kartu ini nanti. Dengan kartu ini nanti yang namanya lulusan SMA, SMK, akademi perguruan tinggi maupun yang terkena PHK yang belum bekerja akan diberikan pelatihan-pelatihan, akan diberikan training. Kalau yang belum dapat kerja nanti dari kartu ini akan diberikan insentif. Ini dengan kartu sembako murah nanti pemegang kartu ini akan diberikan diskon besar waktu belanja beras, minyak, gula. Pemegang ini akan di training, trainingnya itu bisa BUMN, bisa swasta, bisa juga kementerian, pemerintah. Bukan pengangguran, siapa yang bilang pengangguran, kapan saya bilang pengangguran? Artinya yang nganggur pun bisa mendapatkan ini untuk di training sehingga gampang masuk ke dunia kerja. Setelah di training,
Kita harapkan itu sudah ada yang menampung untuk bekerja di mana. Kalau belum bisa bekerja, akan diberi gaji atau honor lewat kartu ini. Apa? Jokowi? Ya, waktu kampanye nanti semua guru honorer diangkat jadi PNS. Nah, ternyata sekarang enggak jadi, bahkan dihapus honorer. Itu kan hoax. Ini bukan fitnah, ini bukan nebar kebencian. Ya, Jokowi seperti biasalah. Calon ibu kota yang baru nanti mana, Kalimantan Barat apa Kalimantan Timur? Kalimantan Timur yang dijamin bebas banjir. Apa yang terjadi coba? Sekarang ditenggelamkan sama banjir. Jadi alam yang mematahkan argumentasinya, bukan alam. Jadi kalau boleh jujur itu yang marah bukan hanya saya, alam pun marah. Nah sekarang saudaraku, nanti tak putarkan beberapa video ya. Jadi sekarang saudara kita di Jember dan di Bondowoso lagi dihantam banjir bandang, banjir lumpur, banjir kayu, banjir material-material berat. Ya Allah ya, ini tim GM akan insya Allah sehari dua hari ini akan kesana ya. Kita akan assessment, mudah-mudahan ya sekedar satu masjid atau satu musholah atau satu rumah lah. Yang penting kita membantu ya. Maunya tangan kan 1000 rumah, 1000 masjid. Tapi kan Allah kasih sunatullah keterbatasan. Nah ini juga kan ada Togok, Cebong, Kodok itu kan kadang-kadang kan juga masuk ke WA-nya admin tuh masuk. Mana 1000 masjidnya? Mana janji? Mana? Saya closing ya. Saya punya program bangun 1000 masjid. Itu enggak ada yang bayar. Dan itu bukan tugas saya harusnya. Itu tugasnya penguasa, tugasnya pemerintah. Ya. Sudah untung aku ini sudah untung. Ya enggak apa-apa aku tak kabur sama kamu ya. Aku blokosuto sama kamu ya. Sekarang ini sudah dapat 79 masjid. Suka enggak suka kamu, ikhlas enggak ikhlas kamu. Aku sudah dapat 79 masjid. 5 rumah fakir ya, musola, panti asuhan. Mulai dari Banten, Palu, Jeneponto, Makassar, Cirebon. Seluruh Nusantara. 79 masjid. Suka enggak suka kamu. Dan memang enggak ada di Kompas. Kamu jangan cari aku masuk Kompas TV. Enggak, apalagi di Metro, enggak ada. Mulai dari yang bangun total sampai renovasi ringan sampai renovasi berat. Ya targetku 1000 masjid. Kalau sama Allah dikabulkan, ya alhamdulillah. Kalau enggak, terus kenapa? Melanggar hukum. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu kan cuma judul. Ya tapi insya Allah sampai embusan nafas terakhir di sela-sela kesibukanku, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita akan ke Bondowoso besok. Kasihan. Ya kita bantu mudah-mudahan. Ya kadang kalau lambat ya dimaafkan ya, karena memang berarti saldonya lagi nipis, saldonya lagi habis. Ya. Kita cari lagi. Kalau saldonya mulai gemuk, wah kita asesmen lagi di tempat-tempat bencana. Kita juga nggak punya donatur tetap. Oke saudaraku ya, jadi ini intermezzo, nyantai. Aku nggak berani keras temen. Ini di sini sudah 00:30. Tetangga tidur semua, jadi nyantai aja. Jadi agak slow, nggak usah terlalu keras. Jadi poin pertama, ya aku jual agama, tapi insya Allah jualan agamaku dari umat untuk umat kembali ke umat, ya. Jadi aku nggak makan uang jiwa seraya, nggak ngerepoti negara, nggak ngerepoti pemerintah, dan nggak ngerepoti dirimu, ya. Insya Allah. Dan semua itu jualan agama semua. Ada jualan agama negatif, ustadz, ya kan?
macak jadi dukun, dukun macak jadi ustad, itu jualan agama juga banyak. Ya, cuman kamu aja nutup mata ya. Dukun tapi macak ustad, pakai sorban, kalungan tasbih, baca-baca hizib, ngobati-obati orang, itu padahal dukun. Oke saudaraku, video vlog ini mudah-mudahan manfaat. Tak tampilkan beberapa video sambil doa. Kalau mau bergabung silahkan, nanti saya cantumkan nomor rekening. Kita akan fokus di Jember sama di Bondowoso ya. Besok antum berangkat asesmen. Ya kesel. Kesel belum istirahat ya. Oke. Kita akan fokus ke sana ya. Silahkan yang mau gabung ikhlas lillahi taala, yang enggak ya enggak apa-apa ya, insyaallah. Dari jualan air, jualan madu, jualan kopi, itu aku sisihkan sebagian untuk tak salurkan ke bencana-bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi banjir yang ada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Sore hari ini kita saksikan bersama banjir datang dengan tiba-tiba yang begitu derasnya mengalir tanpa diiringi hujan. Kulo minuwun dumateng jenengan, jenengan paringi kulo rizki engkang berkah, umur engkang berkah, lan jenengan titipaken para empon banjir bandang Gunung Soket tahun 2020. Boten enten pangeran kecoba jenengan. Engkang sakit paring dumateng kulo sedoyo keberkahan. Amin. Ya Rahman.
guys. Ya Alimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Duh Gusti, kula minum kumaten panjenengan cukup kala amukan gunung buket Rizki berkah, ilmu berkah, dan sholatu ma'minah. La ilaha illallah, la sakinah Gusti ada di desa Klungkung. Boten
wonten enten pangeran kecapa jenengan engkang saged paring tumateng kula sedaya keberkahan amin amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya mananu, ya karimu, ya rahmanu, ya rahim. Ya Hafizu, Ya Alimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Duh Gusti kula minuh dumateng panjenengan tepih bala tepih fitnah lan tepih musibah rizki berkah ilmu berkah lan sholatu ma'nina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya mana ya karimu, ya rahmanu, ya rahim. Ya hafidhu, ya alimu, ya rahmanu, ya rahim.